majlis ya. Majlis ini andainya ada berlaku perkara yang tercela ataupun cacat pada masa ini, dia tidak boleh diulang lagi pada majlis yang akan datang. Maksudnya pembetulan perlu dilakukan pada majlis yang datang dengan majlis yang lain. Misalnya yang ke-40, bukan yang ke-39 lah. Jadi syukur kita dan tahniah kita dan syabas kita kepada semua yang terlibat dalam menjayakan perkara ini. Khususnya saya juga mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya bagi merasmikan mesyuarat agung ini. Saya ingat ini kali yang pertama seorang ketua pegawai eksekutif persatuan ataupun terganu football club saya berhak untuk merasmikan mesyuarat agung. Biasanya orang satu kerajaan negeri pakai ayat dan sebagainya, mereka mungkin boleh mengumumkan sesuatu untuk kaedah sekolah ni. Jadi saya nak mohon nak ambil 3-4 orang wakil negeri pun ODP maklum tadi tidak layak, walaupun mana-mana pun usaha dah ada untuk melayakkan pasukan sekolah pasang undang ini ke yang lebih baik, lebih tinggi, mewakili negeri dan sebagainya. Saya pula balik ke Sabah Malang dan Kedah Bawina, lepas tu kalah pula rasa sedih nak cakap mata dada mu. Tapi oleh kerana kesemuan yang tertunjukkan oleh tuan-tuan pada hari ini, orang kampung saya tengok ketua pegawai eksekutif itu terkejutlah, mana siapa dia pula ni. Rupa-rupanya untuk belakang masjid tu je kosi minus tu. Itulah orang yang pertama yang menjadi ketua pegawai eksekutif satuan kan rupa kelas tu lah. Satuan ada kan rupa kelas yang pernah. Rupa-rupanya orang situ je, bukan orang jauh. Jadi alhamdulillah tengok ramai pada hari ini. Walaupun kita ada berkenaan 200 lebih keluarga yang menghantar anak sekolah di sini dengan 300 orang murid, tapi alhamdulillah takkan yang saya tengok yang saya hadir mesyuarat kerana learning. Judukkan mesyuarat PIBP di seluruh sekolah dulu. Jadi sebenarnya saya menghadiri 2-3 juga sebagai jawatankuasa. Jadi saya tengok ini kampung kita ni ramah rupanya. Kita tengok saya ke tengok apa. Jadi alhamdulillah tadi Cik Kudan Guru Besar telah maklumkan banyak perkara kepada kita. Sebab lama dah jumpa. Saya juga ucap tahniah kepada Cik Slow kita. Kalau siapa tak kenal, saya kenal lah kerana dia dalam bidang bola sepak ni. Dia merupakan pemain bola sepak yang menjuari Piala Presiden yang pertama tahun 1998 dulu. Pada masa itulah saya masuk dalam satu bola sepak kan, dan dia telah menjadi juara. Dan kata tak tahu dia juara kerana kali yang pertama masa dia. Kali yang kedua tahun 2005 atau 2006 gitu. Dan kali terakhir kita menjuarai Piala Presiden ni, Piala Presiden ni umur 21 tahun bawah, iaitu pada tahun 2018. Itulah kejayaan-kejayaan yang ada pada pasukan bola sepak kita di peringkat umur. Jadi Cik Zul kita salah seorang daripada pemain tersebut pada masa itu tahun 98 dulu. Jadi kita harus berbangga kerana melahirkan pemain yang sebetulnya. Sehingga ke hari ini saya tak nampak lagi pemain kita yang boleh mewakili negeri Waima peringkat MSSN sekalipun ataupun piala dulu dipanggil Piala Razak, Piala Rahmat dulu ya. Lepas tu piala sekarang ni dia ditukar balik kepada Piala Presiden. Sebelum tu ada 19 Kementerian Belajar Malaysia. Itulah proses yang ada di tanah air kita. Jadi macam disebutkan tadi lah, kita sama-sama berusaha, anak-anak kita berusaha untuk menjadi seorang pemain bola sepak yang baik. Sebab apa saya kata gitu? Sebab kalau kita tengok ya, minta maaf saya nak sebut DJDT, pemain kita yang berasal dari Terengganu ada 2 orang situ. Yang pertama adalah Izham Tamizi. Kalau ingat, dia ni orang barat ni je, orang kampung Amri, Cik Amri kita. Dia jadi pemain profesional sepak mewakili JDT ni lama lah, pada tahun 2013 ni, 2014 kita ni. Dan seorang lagi Sabawi, masa dia orang pergi ni, gaji permulaan kepada mereka adalah sebanyak 100,000. Jatuh ya, tapi tambah pula 3 rupiah lagi belakang, 100,000. Gaji saya setahun baru sama dengan gaji dia sekolah. Itulah kehebatan main-main kita. Jadi nak jadi gitu bukan suatu perkara yang mudah. Dia perlu kepada bakat yang ada pada kita. Macam Cikgu Rufus pun tadi, kita ada bakat ni kebolehan, semua jadi. Bukan semua jadi pun, ada
kepilihan pada kita yang dianugerahkan untuk menjadi seorang pemain bola sepak. Dia melalui, bukan kita tengok gitu saja, melalui ujian-ujian tertentu. Ada dua kaedah yang diamalkan. Yang pertama sekali, melalui pertandingan. Kita tengok tadi Wadimil Desbuk pertandingan di peringkat sekolah. Kita tengok dah satu perkembangan yang bagus, mana kenal di hati orang yang teknikal tengok dia tu bagus, maka boleh dikenal pasti bakat beliau untuk menjadi seorang pemain. Itu dari segi bakat. Kemudian dari segi teknik, setelah ada bakat, diajar oleh jurulatih teknik-teknik yang betul. Bukan teknik bermain bola macam biasa. Dia ada teknik dia betul, macam mana kita nak kontrol bola, kita nak pas bola, kita nak tanduk bola dan sebagainya. Dia ada teknik-teknik yang tertentu yang kita boleh tengok. Kita boleh tengok di Ronaldo, kita tengok di Messi dan sebagainya, pemain hebat dunia. Jadi tak teknik yang baik. Kemudian bila sudah ada teknik, kita mesti ajar berkaitan dengan skill ataupun boleh beliau untuk menggecek bola dan sebagainya. Kita tengok skill-skill yang pemain-pemain yang saya sebutkan tadi. Setelah ada skill ini, bola kita ada strategi kita untuk bermain bola, untuk diajar oleh jurulatih tadi. Dan setelah ada perkara-perkara tersebut, kita mesti ada semangat, mesti ada motivasi, mesti ada psikologi yang kuat, semangat yang tinggi. Sebagaimana pemain-pemain bola sepak Vietnam yang sudah merantau ke rakan Malaysia pada hari ini, kerana beliau mempunyai apa yang dipanggil sebagai fighting spirit yang tinggi. Kerana beliau negara tersebut adalah negara yang dijajah, negara yang berperang dulu untuk melawan Amerika. Jadi melahirkan anak-anak yang boleh juga menjadi mempunyai semangat ataupun semangat juang yang tinggi bagi menjamin supaya mereka tidak kalah dalam medan perangan. Begitu juga dalam bidang bola sepak tadi. Dan akhir sekali, bukan kita untuk meletakkan perkara ini sebagai yang terakhir, tetapi mesti ada pada kita sama ada di permulaan ataupun di peringkat akhir, ialah mesti kita berdoa, serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas diri kita yang telah kita melakukan usaha-usaha tadi, yang telah kita berusaha bagaimana untuk menjadi seorang pemain yang baik tadi. Dan atas sas itulah kemungkinan kita memberi kepercayaan kepada saya untuk saya pada hari. Dia ada kaitan dengan belajar yang kita yang disebutkan tadi. Sekiranya kita nak berjaya, kita dah ada ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Ciri-ciri itu tak menjamin kita tidak menjamin kita untuk menjadi seorang pemain yang baik, andainya kita tidak berlatih dengan latihan yang berkualiti. Itu juga dengan kita sebagai seorang murid, kita mesti belajar, mesti berlatih, mesti mengulangi pelajaran-pelajaran yang sebut di sekolah itu, di rumah, bagi menjamin supaya kita ini menjadi seorang pelajar yang baik. Dan ibu bapa mesti memastikan keadaan itu berlaku. Jadi sebab yang sebutkan tadi, latihan itu memerlukan pemantauan, dan pemantauannya adalah dilatih. Kalau di rumah, pemantauan oleh ibu bapa, apa dan sebagainya lah. Ini telah lama disebutkan oleh Cikgu Gustaf untuk menjamin supaya kita ini berada dalam keadaan yang baik, keadaan yang setiasa bersedia untuk walaupun tidak ada pemeriksaan yang disebutkan tadi, namun demikian bermula daripada kita tinggal satu lagi, kita ada profil kita dah dikategorikan berbagai kaedah. Kalau pemain bola, saya sebutkan beberapa perkara tadi, dan sebagai seorang murid ada beberapa perkara juga yang perlu kita hadapi, tertempuhi sepanjang kita berada di sekolah ini. Dan upaya kita itu sekiranya kita pindah sekolah lain, akan ke sekolah yang tersebut, profil yang disebutkan. Begitu juga akan kita dengan kerajaan, dia ada portfolio masing-masing, iaitu tugas masing-masing kita sentiasa bertukar kepada perkara tersebut. Jadi itu tadi yang saya sebutkan, untuk berjaya dalam perlawanan bola tadi, pemain bola tadi, dia mestilah mengadakan latihan yang berkualiti, berkala, mengikut sesi latihan tertentu. Jadi kalau kita berlatih sebanyak satu jam, orang berlatih sebanyak satu setengah jam, bermakna orang yang berlatih lebih itu lebih molek, lebih pandai daripada hok kita. Jadi
perkara itulah yang perlu kita buat. Kita tidak semestinya belajar selama sebagaimana yang disebutkan tadi, mesti lebih daripada orang lain untuk kita nak mengejar. Kalau kita duduk nombor 10 dalam kelas, kita nak kejar orang nombor 1 dalam kelas, dia belajar 2 jam sehari di rumah maksudnya. Kita mesti kena 2 jam setengah, barulah kita boleh sampai sama dia. Dan lebih daripada dia, kita 3 jam. Jadi itulah ya, yang telah diusahakan, yang perlu kita ada, kita tanam dalam kita bagi menjamin supaya kita bukan sahaja berjaya dalam bola sepak tadi, tetapi juga dalam pelajaran ini. Ucapkan dalam pelajaran bukan mudah, yang jago nak buat selepas tempoh pandemik yang begitu lama. Kita berusaha sebelum pandemik dan kadang-kadang kita ceria untuk buat belajar secara biasa, tapi setelah pandemik dia berusaha, kita tengok dia di rumah, dia secara dan sebagainya, tapi melalui kaedah-kaedah tertentu, kaedah PDPR, pembelajaran dan pengejaran di rumah, itu memerlukan suatu sebabnya yang baru. Kalau disebut dulu norma yang baru, jadi perkara tersebut kita perlu membuat sesuatu perkara bagi mencapai supaya anak-anak kita minat belajar. Nak jamin minat belajar kan. Dulu kampung tak ni pencaman dah dua je, internet dah kuat dan sebagainya, telefon dah dua, tiba 4 orang adik-adik. Jadi perkara tersebut memalukan kaedah proses pelajaran kepada kita. Namun demikian cikgu kita usaha lagu-lagu mana pun kena beri pengajaran ataupun pelajaran yang secukupnya dan sebaiknya, yang berkualiti bagi menjamin kita supaya menjadi anak yang baik dan sebagainya. Jadi itulah tahun usaha itu, kita seharusnya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada cikgu yang telah berusaha bagi menjamin supaya kita tidak terputus dari segi pelajaran dan pengajaran yang disebutkan tadi. Jadi setelah habis pandemik ini, maka kita pula, mama-papa kita perlu menggalakkan anak kita supaya hadir ke sekolah, bukan untuk nelayan tapi untuk menjadi insan yang baik. Bukan sahaja dari segi pelajaran, tetapi dari segi supaya menjadi kita seorang yang bijaksana. Bukan cikgu saja, bukan boleh 10A, 20A atas alasan itulah saya mungkin lah. Tidak ada orang panggil UPSR, PMR dan sebagainya. Mungkin lah atas alasan itu untuk melahirkan kita seorang yang bijaksana. Itu boleh nombor 1, 20A, 19A. Tapi kita tak pernah pun kampung kita, tak pernah pun negeri kita, tak pernah pun pemimpin kita dan sebagainya. Jadi begitu kita letak tepi lah eh. Jadi kita sentiasa berusaha untuk menghatikan diri di sekolah bagi menjamin supaya anak-anak kita ini cemerlang. Dan harapan saya lah eh, kita bukan sahaja cemerlang dari segi pendidikan yang saya sebutkan tadi, tapi malah juga dari segi kurikulum. Macam mana kita nak buat dua-dua ni gelomba dan mengatasi negeri ataupun sekolah-sekolah yang lain, sekolah yang hebat. Kita ni pak ada di Kuala Terengganu, sekolah di Kuala Terengganu yang hujung Kuala Terengganu. Kalau bahasa kasar sikit, kalau sebut hulu Kuala Terengganu, dalam Kuala Terengganu tapi sebab dia di hujung. Jadi walaupun dalam keadaan itu, kita membuktikan diri kita untuk menjadi seorang ataupun menjadi sekolah yang terbaik di rantau ini. Itulah dalam dua-dua bidang tadi, dalam bidang pelajaran dan juga dalam bidang kurikulum. Macam mana kita nak buat? Kita harus ada usaha. Kemungkinan dia pergi belajar bengkel dan sebagainya, dia panggil Ustaz Zulfa pengusaha kita pada hari ini, dan ramai lagi Ustaz cikgu pencerah dan sebagainya yang ada dalam, yang dilahirkan daripada sekolah ini. Sebab saya sendiri pun lahir daripada sekolah ini, saya rasa bangga sebab saya tetap jadi CEO TFC Senyamunah. Walaupun kalah, lama lah je, nampak boleh nombor orang nombor 3. Jadi itulah, kita rasa betul kena dilahirkan di sini. Saya sekolah dulu ada dua bangunan ni, yang belakang tadi kan ujung tu saya patah jauhnya sini, tapi jadi sekolah. Sebab tu jadi sekolah, untuk menjamin supaya suasana lebih kondusif kepada anak-anak kita, bagi mereka ni rasa nak hadir ke sekolah. Sikit saja mungkin Ustaz Zulfa dia ada pengalaman lebih semasa di negara Arab dulu. Saya ada pengalaman sikit saja berada di Australia dulu. Anak-anak saya masa tu dia sekolah di sana, masa kecil tu. Jadi dia rasa kita ni, dia menangis sebab bukan sebab nak pergi sekolah, tapi sebab nak pergi ke sekolah. Saya tanya sebab apa pun dia menangis. Sebab lambat kita gantau dia di sekolah. Sebab dia masa di sekolah tu, dia
pukul 8 sampai pukul 3.30 ataupun sampai pukul 4. Sebab apa? Sebab pukul 8 tu kita nak pergi kerja, kita hantar dia dulu, kita masuk kerja pukul 9. Jadi mungkin balik kerja tu kita ambil dia. Jadi dia suka bermain di kalangan pelajar-pelajar asing yang butuh ramai. Jadi dia tidak ada tekan macam sistem yang kita nak buat pada hari ini lah, yang tidak ada pemeriksaan. Dia cuma memilih di masa dia jam 5 tu bidang mana yang kita kehendaki, sama ada bidang teknologi ataupun sastera, sains dan sebagainya masa tu. Jadi kita boleh ajak mereka ni ke sekolah-sekolah yang menganjurkan perkara tersebut. Jadi benda yang pertama yang dia buat kalau musim panas, dia akan apa tu dipanggil swimming ataupun berenang, ajar berenang. Macam mana cara berenang? Sebab apa dia ajar berenang? Cara kita untuk kita ni nak diri kita tu jadi self confident untuk kita nak bawa diri kita. Sebab itulah dia ajar cara guna. Sebab dia tiga pengar kat tu, pengar apa pun guna. Pengar yang kedua, ginastik. Bila berada dalam ni, ada dalam bilik darjah, mungkin mesti sejuk sikit, ada ginastik. Dia ada ginastik kepada kita sepanjang masa. Jadi pula jadinya minat. Dan yang terakhir ni, pengar yang ketiga, mungkin kita tak payah buat lah, iaitu ada menari. Sebab dia akhir tahun dia akan ada persembahan. Dia ada, apa dia sebut sebagai pertandingan antara kelas dia buat. Jadi itulah pertandingan-pertandingan tu mungkin kita tak hebat sini, kita cari keadaan lain, tempat keadaan lain, kita tanya ustaz lupa lah apa benda yang boleh di dibuat sesuai dengan negara kita. Dan seperti yang sebut oleh Wabi juga tadi, sekolah kita ni bukan tidak pernah melahirkan orang yang ataupun pelajar yang semula dalam kurikulum. Sebagai contoh dahulu, kalau ingat lagi nama Ruzila, Ruzila tu binti Putulah, binti Justus tu, dia ni pernah menjadi olahragawati MSST, bukan MST, ya, MSST ya, di Terengganu dahulu, mencapai 4 pingat emas. Saya ingat lagi pada tahun tu ya, iaitu 100, 200, tempat tinggi dan tempat jauh. Dan masa tu lah rekod dia pendek lagi, mungkin tempat tinggi. Dan itulah aruh hayah dia tu orang tinggi. Jadi tempat tinggi, tempat jauh tu sesuai dengan dia, tidak sesuai dengan saya. 4 pingat emas pada masa tu. Dan adik dia, adik Rusila tadi, iaitu Rosli, Rosli juga telah berjaya. Dan dia dua orang ya, bersama dengan Arwah Karudin berjaya mendapat nombor satu pidato tempat kebangsaan, peringkat kebangsaan pada masa dan kuih semua benda. Jadi alhamdulillah ya. jadi saya ingat kita boleh lagi melahirkan jenama-jenama ini, bukan sahaja di peringkat negeri, malah di peringkat kebangsaan sekarang. Jadi haruslah kita berusaha ke arah itu. Dan kita percayaan pada rusuh kita di kulang memang sentiasa berusaha dengan keadaan sekolah yang pada masa ini dihimpit oleh pembangunan, yang mana kita tak buat pembangunan ini menyebabkan sekolah ini dihimpit, air tak boleh nak mengalir dan sebagainya. Maka kita cari jalan supaya perkara tersebut ni jangkinya ramai di daerah, tapi marah pada daerah dia memang jaga bahagian ni. Jadi bolehlah bekerjasama dengan JPKK di sini mencari jalan supaya sekolah kita tidak berlaku perkara yang tidak diingini pada musim penghujung. Jadi itu dari segi fizikal, pembangunan fizikal juga perlu kita utamakan bagi mengekalkan suasana kondusif pembelajaran anak-anak kita di sekolah ini. Jadi saya harapkan ya, YDP bersama dengan cikgu dan juga semua ibu bapa yang ada di kampung kita ini ataupun di mana-mana sahaja yang hantar anak ke sini, supaya berusaha melahirkan pelajar kita bukan sahaja cemerlang, malah juga gemilang dan terpilang. Saya rasa sekadar itu sahaja ucapan saya. Jadi saya dengan lapas yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, merasmikan Mencorak Agung PIBG kali yang ke-39. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.